aloe vera atau lidah buaya, banyak dipakai di industri kosmetik untuk bahan pembuatan sampo, body lotion, pelembab serta pembersih wajah, masker, dan lain-lain lantaran khasiatnya yang baik dalam menyuburkan rambut, melembabkan, serta membuat cantik kulit. Selain membuat cantik kulit, lidah buaya juga begitu baik dipakai untuk pengobatan jerawat dengan cara alami, lantaran di dalamnya kaya akan beberapa zat yang berguna dalam sistem penyembuhan jerawat. Langkah alami menyingkirkan jerawat dengan lidah buaya. Bikin minuman anti jerawat. Tentukan lidah buaya yang berdaun tebal, berwarna hijau tua, serta mempunyai duri yang lunak dan berwarna pucat, lantas bersihkan bersih. Ambillah sisi dalamnya saja yang berupa gel, potong dadu lantas bersih dengan air bersih hingga L3 andirnya hilang. Rebus dengan air. Mendidih sekitaran 10 menit. Lantas angkat serta diamkan sebentar. Rendam kembali sebentar potongan dadu lidah buaya tadi pada air masak yang sudah diberi perasan jeruk nipis. Lantas angkat serta basuh kembali dengan air masak. Campur potongan dadu lidah buaya dengan gula merah, gula pasir, secukup air, tentukan sesuai sama selera, diamkan di dalam lemari es sampai dingin, serta minuman anti jerawat juga siap dihidangkan. Bikin masker lidah buaya. Bersihkan muka Anda dengan air, lantas keringkan dengan handuk atau tisu. Kupas lidah buaya, ambillah sisi dalamnya saja, dagingnya yang berupa gel. Tumbuk halus, lantas maskerkan ke sisi muka Anda yang berjerawat. Diamkan sepanjang 30 menit atau hingga masker mengering. Bilas muka dengan air sampai bersih. Kerjakan dengan teratur pagi serta malam hari. Untuk hasil optimal, kerjakan pengobatan dari dalam serta luar. Demikian langkah menyingkirkan jerawat dengan lidah buaya.